Hello, apa khabar warga YouTube? Terima kasih. Okey, untuk konten kali ini, aku sharing berkenaan dengan motovlog. So, nak tunjuk pada korang, inilah suasana aku di rumah. Seawal 6 pagi, aku bergerak dari rumah, bersiap-siap untuk pergi kerja setiap hari, rutin setiap hari, Isnin hingga Jumaat. Dan jika ada kerja hujung minggu, pada hari Ahad, taklah gerak seawal ni, tapi biasanya awal-awal pagi memang dah kena bersiap, bangun seawal 5, mandi dan juga siap-siap. So pukul 5.45 dah pun prepare untuk gerak. So at least paling lewat aku gerak dalam pukul 6 pagi. So jom layan video kali ini, konten vlogging ataupun motovlog. First time aku buat motovlog menggunakan mounting body mounting body untuk phone holder. So jom layan video ini sampai habis. Terima kasih bersama kali ini vlogging moto bersama aku pergi kerja pagi-pagi. Jom. Ya, beginilah antara suasana pada sebelah pagi awal-awal dalam perjalanan menuju ke tempat kerja daripada kampung seawal 6-5 minit pagi tadi. So aku melalui jalan kampung dulu ya. Jadi kampung aku ni memang di sebelah dengan kampung Tik Canggang. Jarak tu taklah jauh, lebih kurang dalam 1-2 minit je. So dalam perjalanan jalan lama menuju ke Pekan Tengkil, kira-kira mengambil masa dalam 15 minit ataupun 10 minit begitu. Dan hingga ke melalui jalan Dengkil Bypass menuju ke Putrajaya. So memang jalan biasa aku lalui sepanjang hari. So sekarang musim monsun, memang hujan, kadang-kadang pagi hujan, kadang-kadang petang hujan. So tengok keadaan. Jadi biasanya kena standby baju hujan lah. So ini adalah Dengkil Bypass. Jadi kira-kira pukul 6.20 begitu dah pun mula jalan dah jam. Ni pun awal-awal sebenarnya aku gerak sejak beberapa tahun kebelakangan. Ramai yang gerak awal daripada rumah. So masa-masa macam ni jalan dah mula sibuk. Walau bagaimanapun keadaan ni pun taklah menyesakkan sangat kalau berbanding kita gerak lebih lama. So ni aku dah sampai ke Putrajaya kira-kira 6.25 minit pagi. Tapi sebenarnya ni agak lambat lah aku gerak, sebab masa ni aku buat vlog, preparation tu mengambil masa. So aku gerak sedikit lambat. Biasanya sampai di Putrajaya ini dalam pukul 6.20 begitulah, 6.20. So sepanjang perjalanan ni jalan kereta dah banyak, cuma tak terlalu sesak lagi. Biasanya jalan tu masih selesa lah, dan penunggang motor pun tak ramai melalui jalan awal pagi. So biasanya mereka bergerak, penunggang-penunggang motor ni ataupun rider-rider motor ni kira-kira jam 7 barulah mula sibuk dengan motor lah. So kira-kira tak sampai 10 minit macam tu dah sampai ke Tol Maju Expressway. So di Tol Maju Expressway ini aku kira-kira pukul 6.40 macam tu, 6.39 kalau ikut timing ni. So laluan yang biasa aku lalui lah pagi-pagi. Motor tak banyak lagi time ni, so selesa sikit untuk kita menunggang lah. Tapi kalau terlalu banyak motor, kita pun agak sesak juga, sebab aku jenis bukan hal laju sangat aku bawa. Tapi kebanyakan rider-rider motor kalau dah lepas pukul 7, dia memang speed lah dan berempit. So kena hati-hati ya. Kita pun tak boleh terlalu slow bawa motor. So ini di Maju Expressway. So jom kita lawan video. Terima kasih pada korang yang menonton. Ni adalah first motor vlog aku. So aku tak dapat record. Masa ni aku record suara, tapi aku tak puas hati lah dengan dia punya quality audio, sebab aku tak gunakan external mic. So aku record semula VO aku. Sebenarnya sebab tak dapat gunakan external mic masa ni, so aku gunakan audio daripada phone. So tak apa cantik, so aku record semula menggunakan suara aku. So inilah sepanjang perjalanan aku di Max Highway. Highway Max ni agak panjang juga.
tak ada banyak corner pun, tapi jalan lurus lah. Tapi ada juga beberapa accident yang berlaku kadang-kadang di depan mata. So itu semua adalah kalau kata orang, cubaan dan juga dugaan kita sebagai pengguna motor. Kadang-kadang kita nampak secara live kemalangan itu di depan mata. Kadang-kadang seriau juga, lemah semangat pun kadang-kadang ada. Tapi itu antara cabaran lah. Dah lama sebenarnya naik motor, tapi ada satu masa pernah on off juga bawa kereta. Tapi sebenarnya bawa kereta lagi stres, memandangkan daripada tahun ke tahun kita lihat kenderaan makin lama makin banyak, jam pun makin lama makin panjang. Biasanya kalau lepas pukul 7 kita gerak di sini di tol Seri Kembangan di Max ini pun dah pun sesak, ya. Keadaan sesak kalau kita tengok ni, lepas di tol Seri Kembangan dah mula kereta dah mula banyak dan juga perlahan. So, kita bawa motor tak selesa sangat, biasanya lalu di lawan kecil lah di sebelah ni. So kena sentiasa berhati-hati, peka. Di Bukit Jalil kira-kira hampir-hampir pukul 7 pagi. Kalau waktu-waktu biasa aku gerak lebih awal, biasanya di Bukit Jalil ni dalam pukul 6.50 macam tu, 6.45 aku pernah sampai di sini lebih awal. So jalan lebih lengang, orang kata jalan kita punya. So di apa ni, selepas memasuki kawasan Bukit Jalil, kita akan melihat ada beberapa banyak susur yang mula menyesakkan lagi suasana kesesakan lalu lintas, seperti di susur Bukit Jalil daripada highway Kesas ni. So kita nampak kereta makin perlahan, so motor kena berhati-hati. Menjelit boleh mencilok, tapi kena memperlahankan kenderaan. Yang penting break kena makan, dan juga yang penting gunakan kita punya isyarat signal tu dengan betul lah. Dan pastikan juga jangan terlalu laju. Slow and steady. Ya, seperti yang korang nampak tadi, daripada Bukit Jalil ke susur Jalan Kucing Lama di NPE ataupun Lebuh Raya NPE Bypass menuju ke Lebuh Raya NPE. Jadi ni dah dekat dah, tak jauh dah ke tempat kerja melalui tol NPE. Seperti biasa, rider motor tak payah bayar tol, itu yang bestnya. Tapi apapun, dah memasuki highway NPE menuju ke tempat kerja, sikit saja lagi masa yang diambil, ya. Kalau dihitung daripada rumah hingga ke tempat kerja mengambil masa lebih kurang 1 jam, ya, 1 jam, kadang-kadang 1 jam suku tengok pada kelajuan. Dan aku jenis yang memang abah-abah bawa motor taklah speed sangat, paling laju 90, kadang-kadang 100. Pada ketika ni, pada masa aku record vlog ini, kira-kira di Lebuh Raya NPE ini dah dekat pukul 7.15 minit pagi. So sempatlah untuk clock in pukul 7.30. Biasa aku masuk kerja 7.30. So memang dah banyak jalan, banyak jalan pula, dah banyak kenderaan kiri kanan. So ruang sempit tu dah, inilah bila kenderaan makin banyak, ruang pun makin sempit, kena hati-hati.
Terima kasih korang kepada yang menonton dan layan video atau vlog first aku ini. Minta maaf tak dapat gunakan audio original daripada phone sebenarnya sebab aku tak attach dengan external mic untuk lebih realistik lah. Tapi apapun, aku record semula voice untuk perkongsian motovlog aku kali ini. 7.16 minit pagi sampai di tempat kerja. Terima kasih kepada korang yang menonton. Jangan lupa share video ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang telah subscribe, support saya dengan subscribe, like dan juga share video ini di mana-mana platform media sosial anda. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di konten yang akan datang.